Macam geng, baik. Sorry. Saya pergi toilet sekejap. Jangan marah. Sudahlah. Okey. Awak kalau lihat betul-betul, ya, tengok sekarang, band zaman sekarang ni semua dah pandai bergaya, ya, betul tak? Kan, betul kan? Jadi, jikalau anda mahu band pilihan anda untuk memenangi anugerah gaya Follow Me, marilah bersama kami semua pada jam 3 petang Sabtu ini di West Mall. Dan sekarang saya bersama band Trouble dan juga Night Wings. Mereka semua sudah buat persembahan mereka yang terbaik. Jadi, Trouble, walaupun anda dah buat persembahan tadi, anda rasa masih macam berdebar-debar lagi tak? Masih takut-takut lagi tak? Rasa berdebar-debar tu tidak ada pasal ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Jadi kami ke sini actually untuk enjoy the music dan untuk dapat kenali ramai-ramai kawan kat sini. Betul-betul. Senang dengan mereka, senang dengan saya, betul tak? Okey. Dan Night Wings. Okey. Sekarang saya kasih chance awak pula, anda semua, untuk promote band anda. Jadi anda boleh dapat lebihkan undi anda lagi. Cepat. Untuk kami, untuk semua orang di rumah, jika anda terhibur dengan persembahan kami, sila vote kami dengan nombornya kod 2. Short and sweet aja. Baiklah, beban mereka berdua ni sudah pun lepas. Tetapi ada dua lagi band yang akan membuat persembahan. Jadi kita lihat pula apa kata band yang keempat tentang inspirasi dan potensi. Kami ingin membuat perbezaan di industri muzik Singapura dan insyaAllah yang antara bangsa. Itu yang mendorong kami untuk memasuki anugerah band. Persembahan yang lalu kami telah memberi yang terbaik. Untuk persembahan yang seterusnya, kami harap kami akan terus konsisten dengan persembahan kami. Kekuatan putra adalah segi individu. Semua ada kekuatan masing-masing. Kita hendak bergabungkan semua kan as a band. So itulah kekuatan putra. Memilih lagu Black Dog Bone, Si Gadis Ayu, kita lihat persembahan putra. Hei si gadis yang manis, senyum bibirmu terukir. Hei si gadis yang ayu, bentar lagi kita bertemu. Aku telah jatuh cinta. Hei si gadis yang ayu, kau kan jadi milikku. Wow, wow, gadis ayu, lesung pipi di pipi ayu. Senyummu menawan gadis ayu, ku jangan dihampakan ayu. Sungguh ayu, gayamu Okey, Putra. Arrangement yang baik. I like the arrangement. Kalau Farid tak payah nyanyi. Farid goyang rambut je pun orang dah tepuk. Okey.
Guitar work very nice. Cuma saya rasa tadi bahagian chorus tadi agak kecoh sikit arrangement dia. Ha? Dan Farid vocal, walaupun cara sendiri, I know lah. Jad ada sini kan, I think you agak macam teruja sikit kau nak nyanyi lagu ni. Eh? But anda boleh perbaiki lagi vokal anda. Terima kasih, Bang. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kerana menyampaikan lagu Gadis Ayu. Dan saya suka arrangement yang Putra buat tadi. Tapi saya tak agree dengan Abang Eddie Ali yang center part tu. Itu ada satu creativity yang baik untuk anda buat untuk lagu. Okay. Betul. Ya, memang creativity, tapi kecoh sikit. Kenal. Kalau kita nak ikut original, it's original. So, they're trying their very best to do something. Yeah. Okay. Kalau anda setuju dengan Jad Ali, anda ingin Putra kembali membuat persembahan undi mereka, formatnya BAND jarak 4, kirim ke 73388. Itu dia, kumpulan Putra anggotanya semua muda-muda kan? Kumpulan yang seterusnya ni mereka berpengalaman. Nak tahu siapa? Kita lihat VT ini. Kematangan tu advantage pada kami. Kami telah membuat persembahan-persembahan di luar. Jadi mungkin itu adalah satu plus point bagi kita kerana kita tahulah untuk membuat preparation dia. Jadi tidak macam janggal lah bagi kami. Kerana kami semua sudah bekerja, jadi ramai daripada kawan-kawan kami ingin juga menyokong dan melihat kami meneruskanlah dalam perjuangan kami di Anugerah Band ini. Akhirnya persembahan kami, kami sendiri akan duduk berbincang dan melihat di manakah silap-silap kami dan dari di manakah yang kami boleh improve untuk persembahan yang berikutnya.